Guys, kali ini saya lagi mengunjungi ya City Mall Cianjur pasca terjadinya gempa 2 minggu yang lalu. Gempa 2 minggu yang lalu berkekuatan 5,6 skala Richter yang berpusat di daerah Cugenang Cianjur. Begitu, mari kita lihat keadaan City Mall Cianjur ya. Saya dari City Mall 1, City Mall 2-nya kalau nggak salah ada di sebelah selatan dari City Mall 1. Nanti kita lihat di City Mall 2. Begitu, kita lihat dulu City Mall 1 ya. Begitunya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Oke. Pas hari itu kan City Mall itu katanya cina hancur. Semua barang-barangnya hancur. Kita lihat apakah sudah mulai membenah. Sepertinya lagi ada bajar ya dari Matahari juga. Tuh diskon-diskonan, kayaknya diskon awal bulan deh dan akhir tahun 2022. Ada dari Loviola diskon 99.000 pas diskon spesialnya. Bestemon size. Kayaknya skinnya udah mulai-mulai berbenah deh. Mulai normal, lihat-lihat ya ke high format. Ada diskon juga pakaian anak itu beli satu gratis dua. Lihat. Di high formatnya apakah sudah normal atau belum pasca terjadinya gempa di Cianjur. Kayaknya ini gempa satu pinggir aja. Sepertinya untuk yang sebelah kiri saya karena itu ditutup deh, nggak tahu mau ada inovasi atau apa, jadi agak nyempit gitu. Ini mau beli HP juga ke era pun bisa dari sistem Mall 1 dan sistem Mall 2. Ada yang kulkas dari shop, ada mesin cuci juga, kulkasnya bersama mesin cuci, kasih harganya 3.300.000. Ada sepeda juga. Kayaknya format udah mulai normal, mungkin dari ini ditutup itu. Ada ini sih, ada mainan normal di hypermart itu. Kita lihat ya di luar. Main normal. Yeah.
banyak pengunjung juga. Untuk hypermart ini kayaknya udah mama normal nih. Lihat ya, ke sana kita jalan ke arah utara. Produk-produk dari seri Jepang ya. Lewat jalan guys. Tapi ada toko yang tutup kayaknya mah. Ini Naisho tutup. Terus itu apa ya? Tutup. Terus ada juga yang tutup. Tadi di hypermart ini ada yang mulai udah mulai buka, ada yang masih tutup. Karena untuk yang masih tutup itu kayak bangunannya terdampak gempa kemarin. Terus ada beberapa juga nih barang dagangan yang tutup. Untuk Shibo mah masih buka, Shibo buka. Terus Bukti buka, Bukti toko Bukti buka, Liamren tutup, depan City, kita lihat depan City aja, depan City kayak area bermain keluarga lagi gitu. Ini hari Minggu, ramai depan City. Jadi di hypermart tadi nama di depan City. Kalau di dunia itu apa gitu, kita cari yang udah mulai normal, udah mulai bangkit dari efek gempa pada tanggal 29 kemarin. CP juga buka, CP buka, terus ini apa? Surprise juga buka. Ada diskon 10%. Oh, CP juga rata-rata udah pada buka. Kedai Innova juga udah buka, ada permainan. Jadi rata-rata toko-toko di situ udah pada buka ya guys, udah pada normal lah. Untuk itu nanti kita lihat ke City Mall 2 ya, itu ketemu di City Mall 2. Guys, itu bangunan City Mall 2 ya, yang terletak di sebelah selatan dari City Mall 1. Jadi itu City Mall 1 yang itu,
Ini City Mall 1-2 itu jaraknya kurang lebih sekitar 100 meter. City Mall 2, Mall 1. Lihat ke City Mall 2 apakah buka atau tidak. Itu saksikan terus blog saya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komennya. Itu sangat membantu bagi saya. Mau dua. Mudah-mudahan sudah mau duanya. Banyak yang parkir ya, kayaknya nggak bisa parkir di bawah gitu. Jadi kebagiannya di luar di jalan menuju lobi. Kocok mungkin ada gempa susulan atau gimana, jadi lebih aman di luar itu kayaknya, kata kayaknya. Bangun City Mall 2 itu lebih besar. Tapi bedanya kalau City Mall 2 itu tidak ada yang namanya Hypermart. Jadi ini untuk food court makanan, elektronik, baju. Tapi ini nggak tahu buka apa nggak tahu enggak. Lihat aja. Kayaknya sih buka deh, tidak tahu apa tidak buka. Ya, mungkin kayaknya tidak buka deh. Buka deh ya, buka, cuma belum normal. Ini dari efek-efek gempa, jadi sistem mall 2 kemungkinan belum normal dan belum pada buka. Sayang sekali ya, Happy Time juga belum buka. Kali untuk City Mall 2 mungkin karena rusaknya parah gitu, jadi belum buka. Ya mungkin segitu ya guys, vlog saya. Mungkin ini vlog terpendek saya gitu ya, rata-rata untuk City Mall 2 itu belum buka. Namun ada retakan-retakan pada bangunan yang membahayakan pengunjung gitu. Jadi kalau kalian misalnya mau belanja itu ya ke City Mall 1. Untuk City Mall 1 mungkin itu bangunannya tidak terlalu parah terdampak gempa. Makasih ya guys yang mau menonton vlog pendek saya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya, karena itu berarti bagi saya. Terima kasih yang udah menonton. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.